kita ini orang lebih selesai ya. Sampaikan pendapat yang baik, sampaikan pendapat yang baik. Ini kita punya apa-apa ini. Ya duduk dulu. Duduk dulu. Kamu terus kita mau percaya. Duduk dulu. Duduk kita ini mau kontrol. Sudah diam dulu, diam dulu ya, diam dulu. Nah, ya sudah diam dulu, nanti kalau masih satu ngomong, bosnya mau ngomong sampai di mana? Tulet ya kan? Nah, ya, nggak bisa silakan, ditampung satu persen. Nanti dikasih bicara. Satu. Saya pikir kita perlu bahas lagi, Bapak Kades dan tim seleksi kabupaten atau panitia pemilihan desa. Yang pertama Bapak Kades ini emosional di masa perubahan klarifikasi sudah sebuah statement begitu tuh. Soal Kades, fokus sebuah statement seperti itu. Yang kedua, koreksi Bapak Kadis. Di Jalur, itu ada masa sangat Bapak Kadis. Di Jalur, terkait dengan pasar kita selendang ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hari ini kami datang minta klarifikasi dari Bapak Kadis dan tim seleksi untuk membuka semua berkas itu kita diam. Itu yang ketiga. Kalau Bapak Kadis tidak tadi, buka itu berarti saudara kecil hanya dalam Bapak Kadis. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga Bapak Kadis. Tidak bisa ngomong pakai tinggi-tinggi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Kadis. Yang keempat, Bapak Kadis. Saya mohon ini menjadi perhatian dari Bapak Asisten 1, Bapak Asisten 2 yang Bapak Mampu. Saya mohon perhatian dan kebijaksanaan dari Bapak-Bapak yang ada dengan lingkaran Pak Bupati. Yang pertama, saya mohon Bapak sekalian, tingkat penentuan seseorang itu berbobot atau tidak ditentukan melalui usia, Pak. Kami merasa kalau kami yang tidak lulus ini berarti tidak berbobot kok kita semua ini. Betul ke sana? Berarti kita orang yang tidak berkualitas. Berarti kami yang tidak lulus ini berarti tidak berkualitas dan tidak berbobot. Tapi Bapak, saya tanya Bapak-Bapak ini, asisten 1 dan 2 Bapak berdua. Kalau dia pendidikannya tidak mumpuni, tapi usianya cukup, apakah dia berbobot? Tapi kalau dia punya pendidikan yang tinggi, contoh saya S2. Tapi saya tidak lulus, tapi saya tidak berbobot, kok Bapak? Saya sudah berkualitas, kok Bapak? Hanya dalam satu usia mungkin sedikit lagi muda di bawah 30 tahun di bawah mereka pakai standar sumber aturannya tidak jelas itu Bapak. Saya tadi langsung sudah buka bolak balik kebetulan saya buku. Saya bolak balik aturannya cari ternyata tak sama tidak jelas juga. Karena dia pakai kemitmen itu keliru sekali. Kalau pakai juga dengan atur peraturan kemitmen hukum dan HAM itu keliru sekali. Itu sangat jauh sekali sih masa orang-orang hukum di Malaysia. Soalnya kalau saya supir punya model begini. Bisa memang perhatian karena tingkat penentuan berbobotan itu menentukan bakal calon ini berbobot atau tidak. Kalau sudah berbobot, sudah berbobot.